main jijinya. Teman-teman Rosa, spesial untuk para wanita di seluruh Indonesia. Wanita sekarang dalam perjuangan, penyanyi pria di segala bidang. Di rumah, di kantor, bahkan sampai di dalam pemerintahan. Memang peran wanita perlu di dalam penanggungan. Tapi peranan wanita jangan sampai keterlaluan. Kalau peranan wanita melanggar batasan fungsinya, ini bencana. Wanita dan pria takkan pernah sama, secara kodrati berbeda fungsinya. Tuhannya, badannya, Allah telah mengatur pembidangannya. Januri Bye.
akhirnya banyak dia. Hidup bersama.